أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan berada dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap daripada kamu melihat serta memerhatikan apa yang telah Allah sediakan daripada amal-amalnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Alhamdulillah yang saya hormati kepada Tuan Pengerusi Surau, seterusnya Ashabul Kiram, kepada Tuan-Tuan Imam, kepada Tuan Bilal serta seluruh jawatan kuasa saf pimpinan Surau Ar-Rahmah. Dan yang saya hormati lagi, saya raikan kepada semua tok-tok guru, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para habaib dan para masyayikh yang turut berada bersama-sama dengan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan bertambah kebaikan serta keberkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan seterusnya, semua sekali tuan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini Allah masih lagi memberikan dengan segala macam kenikmatan yang berada dalam kehidupan kita. Subhanallah, Allah bagi lagi kesempatan
upaya kita hadir ke dalam rumah Allah. Allah bagi lagi kesempatan kepada kita untuk merasai dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang andai hendak dinilai dikira dengan dosa kita terlalu banyak, dosa berbanding dengan pahala yang kita lakukan, terlalu banyaknya silap berbanding dengan baik yang kita lakukan dalam kehidupan, namun Allah sayangkan lagi pada kita. Walaupun hamba itu sering melakukan dosa, walaupun sikitnya amal kebaikan, dosa yang lebih banyak daripada yang baik, Allah bagi kesempatan untuk rasai segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di kesempatan masa dalam bulan Syawal ini, mari bersama-sama kita huraikan sedikit di antara perbincangan di dalam agama yang mana dipetik dalam sebuah kitab Adab-adab Orang Islam, yang mana disebutkan dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Suka untuk saya membincangkan bersama pada malam ini di dalam perbincangan agama kita berkaitan dengan adab bertamu dan juga meraikan tetamu yang hadir ke rumah kita. Tuan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan Islam ini segala-galanya yang diceritakan dalam hidup kita termasuklah bersempena dengan Syawal yang sedang kita lalui. Ziarah menziarahi, yang mana kita bertamu dan juga kita sebagai tuan rumah meraikan tetamu yang hadir ke rumah kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perbincangan ini sedikit sebanyak memberikan manfaat dan memberikan ilmu dalam suasana Syawal kita yang masih ada, suasana ziarah menziarahi yang sedang kita amalkan ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang muslim percaya tentang wajarnya memuliakan tetamu dan meraikannya menurut keadaan sepatutnya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang bermaksud sesiapa yang telah beriman dengan Allah dan percaya kepada adanya hari akhirat, yakni hari pembalasan amalan, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaihi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Qalu, "Wa ma jaizatahu?" Qala, "Yawmuhu wa laylatuhu وَالضِّيَافَةُ سَلَاسَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ." Yang bermaksud, sesiapa yang telah beriman dengan Allah dan percaya kepada adanya hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya sebagai balasan di atas kesudiannya menjadi tetamu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, apakah balasannya itu? Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satu hari satu malam, sedangkan meraikan tetamu boleh dipanjangkan sehingga 3 hari. Adapun masa yang lebih daripada masa tersebut, iaitu 3 hari, maka ia dikira sebagai sedekah, yakni yang akan diberikan ganjaran sedekah pula." Tuan-puan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas menunjukkan kepada kita di sini bahawasanya dua hadis yang menguatkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan bab memuliakan tetamu dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan berkaitan tentang tetamu dan juga keimanan pada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat.
Kerana apa? Di sini adalah di antara ruang dan peluang kebaikan untuk kita lakukan bagi orang-orang yang hadir. Tidak kiralah siapa yang hadir, orang yang jauh maupun orang yang dekat, orang yang saudara yang dekat ataupun saudara yang jauh, asal ia berkunjung hadir ke rumah kita, maka Islam mengajarkan di sini wajib untuk kita meraikan ia sebagai tetamu, tuan-puan rahmati Allah. Dan dalam masa yang sama, hadis yang berikutnya Nabi menyebutkan kepada kita, tuan-puan rahmati Allah, iaitu berkaitan memuliakan tetamu itu, di antaranya satu hari satu malam perlu dijaga dengan baik. Apatah lagi dalam suasana masyarakat kita hari ini, ziarah menziarahi di Aidilfitri, ziarah menziarahi di dalam bulan Syawal, yang mungkin tidak sampai satu hari satu malam, tuan-puan dirahmati Allah. Namun lebih wajib untuk kita meraikan tetamu yang hadir tersebut dengan masa yang mereka hadir datang ke rumah kita. Dan Nabi menyebutkan lagi, andai lebih daripada satu hari satu malam pun dikira sebagai meraikan tetamu paling kurang dalam tempoh masa 3 hari, tuan-puan dirahmati Allah. Ini bagi tetamu yang hadir yang mohon untuk tidur, untuk bermalam, tuan-puan dirahmati Allah. Adapun selesai daripada hari yang ketiga, maka ini dikira sebagai satu sedekah yang melebihi daripada mengutamakan tetamu, tuan-puan rahmati Allah, yang diberikan ganjaran sedekah apa yang kita layan kepada mereka, tuan-puan sekalian. Bermakna tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ni Allah sediakan ruang kepada kita, tuan-puan sekalian. Allah bagi peluang untuk kita nak buat baik ini tidak terbatas dalam kehidupan kita. Allah bagi dengan kehadiran tetamu ini di antara kebaikan yang boleh kita raikan. Jangan kita menyakiti hati tetamu yang hadir, atau jangan kita merasa terbeban dengan tetamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Sebaliknya, niatkanlah itu dikira sebagai satu amalan sedekah kita, tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini di antara awal menceritakan berkaitan bab hadis tentang meraikan tetamu, tuan-puan rahmati Allah. Adapun perbincangan yang berikutnya merupakan berkaitan tentang adab-adab, tuan-puan rahmati Allah. Dalam perkara meraikan tetamu, seseorang Muslim hendaklah terikat dengan adab-adab ini. Kita tengok bersama apakah dia adab-adab yang perlu kita lakukan, tuan-puan rahmati Allah. Antaranya, membuat jemputan kerajaan dengan cara-cara yang berikut. Yang pertama, tuan-puan rahmati Allah, jamuan kerajaan itu janganlah dikhususkan kepada orang-orang yang kaya raya sahaja, tanpa dijemput golongan fakir miskin. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara, hadis muttafaqun alaih, yang bermaksud sejahat-jahat makanan ialah makanan jamuan kenduri kahwin yang hanya dijemput orang-orang kaya sahaja, tanpa dijemput sama orang-orang yang miskin. Tuan-puan dirahmati Allah, ini perkara yang pantang sekali, yang pertama untuk kita jaga apabila kita meraikan tetamu, kita menjemput tetamu, tuan-puan dirahmati Allah. Dan perkara ini jangan dibuat, tuan-puan sekalian, khusus kepada yang kaya raya sahaja, tanpa dijemput orang yang miskin. Bahkan ada yang buat kategori, tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang buat kategori yang kaya ini sahaja tempatnya berada di tempat yang tertentu, orang-orang yang miskin dipinggirkan, tuan-puan rahmati Allah. Ini sebenarnya sebagai satu adat sahaja, tuan-puan sekalian. Sedangkan di dalam agama, ia sebenarnya terbalik. Yang miskin, yang susah, itulah yang perlu diraikan. Banyak peluang pahala kita boleh perolehi, tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Namun bila masa kita meraikan jemputan, kita hendak membuat jemputan, jemputlah siapa sahaja tanpa mengira keturunan,
tanpa mengira kedudukan kaya ataupun miskin tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara yang dibenci dan di antara yang disebutkan oleh Nabi, sejahat-jahat makanan tersebut apabila dijemput makan orang yang kaya raya sahaja tuan-puan rahmati Allah. Kita nakkan keberkatan dalam sebarang majlis yang kita buat, jemputan yang hadir tuan-puan rahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jamuan kerakyat itu tidak bertujuan untuk bermegah-megahan dan membangga-banggakan, malah semata-mata dengan tujuan hanya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelumnya yang terkenal dengan sejarah sebagai memuliakan tetamu, juga dengan tujuan menggembirakan orang-orang mukmin dan menyukakan hati saudara-saudara seagama. Kedua, tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dilarang jangan ada unsur apabila membuat jemputan, apabila adanya open house dan sebagainya untuk hadir datang ke rumah, elakkan daripada penyakit hati ini tuan-puan sekalian. Dengan niat biar orang hadir, kita rasa bangga dengan rumah kita tuan-puan rahmati Allah. Niat biar orang hadir dengan tujuan apa? Nak tengok kemegahan yang ada dalam rumah kita tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, digalakkan, disuruh kepada kita, niat kita untuk orang datang ke rumah tuan-puan rahmati Allah, pertamanya ia adalah sebagai amalan sunnah. Amalan sunnah dan juga amalan para nabi ketika dahulu yang mereka sangat suka apabila tetamu hadir ke rumahnya tuan-puan rahmati Allah. Hari ini kita zaman terbalik tuan-puan sekalian. Kadang-kala makin ramai orang datang makin tak suka tuan-puan rahmati Allah. Setengah orang mengeluh dengan tetamu yang hadir, menghabiskan beras, menyusahkan dan sebagainya. Tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis 40, hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, dalam bab perkara memuliakan tetamu, hadis menceritakan tentang bab memuliakan tetamu. Ada yang menghuraikan, ulama membicarakan tuan-puan rahmati Allah, bukan perlu kita nak raikan tetamu, andai dalam keadaan itu kemampuan kita, maka sediakanlah mengikut kadar kemampuan kita tuan-puan rahmati Allah. Tidak semestinya tetamu yang hadir itu dalam keadaan kita tidak bersedia, dalam keadaan kita tidak ada kemampuan, lalu kita beli sesuatu, buat sesuatu yang melebihi kemampuan, akhirnya sampai mudarat pada diri sendiri. Tidak semestinya tuan-puan sekalian. Dan agama tidak mengajar sampai tahap demikian. Agama suruh kalau ada tetamu yang hadir, raikan. Kalaulah sekadar itu yang kita ada, keluarkanlah, raikan dengan apa yang kita ada tuan-puan rahmati Allah. Islam bukan membebankan kita orang yang datang sebagai tetamu, akhirnya merasa jadi beban dalam kehidupan kita. Sebaliknya, untuk kita berkongsi rezeki, untuk mendapat berkat dengan tetamu yang hadir ke rumah kita tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan niatkan, ya Allah, aku nak jemput orang datang ke rumah ini dengan tujuan apa dia? Nak sukakan hati mereka. Tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang tak suka apabila dijemput datang ke rumah tuan-tuan rahmati Allah. Buat open house, kita jemput dia, jemput orang lain, orang suka tuan-tuan rahmati Allah. Kena pula datang open house tuan-tuan sekalian, ada jenis yang sekarang siap tulis dah menu tuan-tuan rahmati Allah. Dia tulis dah jemputan rumah masa sekian sampai sekian. Menunya apa dia? Ada nasi arak, ada dengan kambing golek, adanya pula dengan sate, nasi impit. Hari ni zaman sekarang macam tu tuan-tuan rahmati Allah. Kebanyakannya tuan-tuan sekalian. Walaupun tak semua, tapi kebanyakannya orang buat macam tu. Alhamdulillah, kita seronok tuan-tuan rahmati Allah. Kita nak datang, kita tengok pula dah siap menu tuan-tuan sekalian. Rasa semangat kita jadi lain tuan-tuan rahmati Allah. Tengok pula makanan, subhanallah, alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah. Maka niatkan benda tersebut tuan-tuan rahmati Allah, nak menggembirakan, nak sukakan hati orang-orang yang datang. Jangan ada niat untuk berbangga-bangga.
nak megah-megah dengan apa segala kemewahan yang kita ada di rumah kita, tuan-tuan rahmati Allah. Ini yang perlu dijaga, adab kita meraikan tetamu. Yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak dijemput ke majlis kerajaan itu orang-orang yang agak sukar mendatanginya, atau yang kedatangannya boleh menyakiti orang lain yang dijemput ke majlis tersebut. Kerana menyakiti orang mukmin adalah haram di sisi agama di dalam Islam. Ini yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana disebutkan apa dia adabnya? Tidak dijemput ke majlis kerajaan itu orang-orang yang agak sukar mendatanginya, atau kedatangannya boleh menyakiti orang lain yang dijemput ke majlis tersebut. Pertama, tuan-tuan rahmati Allah, kita dah tahu orang tu susah nak datang, mungkin sebab faktor kedudukan jauh, tuan-tuan sekalian. Ataupun faktor mungkin kita nilai, kita nak jemput orang, kita tahu siapa yang kita nak jemput, maka di situ kita nilai dulu, tuan-tuan rahmati Allah. Adapun tidak menjadi masalah, setengah orang pula, ustaz, macam mana kalau kita tak jemput, tiba-tiba dia tahu, takut terasa hati. Tuan-tuan sekalian, itu perbincangan yang kedua. Makna nak jemput tak ada masalah, namun boleh WhatsApp personal pada dia. Terpulang dapat datang ke tak dapat, contoh kita tahu dah dia memang susah nak datang, tuan-tuan sekalian. Tapi kita bagi tahu juga, sebab apa? Mungkin dia jenis terasa hati, kot-kot kalau tak jemput, tiba-tiba tahu pula ada buat jemputan dan sebagainya. Maka boleh, silakan tuan-tuan rahmati Allah. Itu soal perbincangan yang kedua. Maka kita boleh personal dengan dia. Nak datang pun tak apa. Kalau tak dapat datang, susah nak datang pun tak apa, tak ada masalah. Saya hanya sekadar buat jemputan sahaja untuk nak mengelakkan daripada terasa hati. Itu sahaja tuan-tuan rahmati Allah. Tapi apapun, basic yang utama diajarkan kepada kita, kalau sungguh memang benar-benar kita tahu dari sudut keupayaan, dari sudut kehadirannya dia agak sukar, tuan-tuan sekalian, maka jangan diulang berkali-kali. Ataupun kita boleh ukur bagaimana orang tetamu yang hendak kita jemput. Itu jenis yang pertama. Dan yang keduanya, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dijemput orang yang kedatangan boleh menyakiti orang lain yang dijemput ke majlis tersebut. Ini soal masalah berkaitan tentang perhubungan, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah kita tahu yang dijemput itu akan memudaratkan, tuan-tuan rahmati Allah, akan memburukkan keadaan, maka seelok-eloknya tidak perlu dijemput. Ataupun mungkin boleh jemput tapi dalam kaedah masa yang berbeza, waktu yang berbeza, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Bimbang bila tetamu yang hadir ini yang lain datang, tiba yang tetamu satu lagi datang, akhirnya jadi bergaduh, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi suasana yang tidak baik para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dalam bab yang pertama, tuan-tuan sekalian, iaitu berkaitan membuat jemputan kerajaan dengan cara-cara tersebut. Dan bab yang kedua, hadirin hadirat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab menyahut jemputan. Iaitu apakah dia di antara adab menyahut jemputan? Kita terima jemputan daripada orang pula, tuan-tuan rahmati Allah. Yang tadi kita nak menjemput orang, yang ni kita terima jemputan orang, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, apabila jemputan diterima dan tempohnya telah ditentukan, maka sayogialah seseorang Muslim hadir tidak lewat daripada masanya, kecuali jika ada kemudaratan bagi agama atau pada tubuh badannya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man du'iya falyujib." Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, barang siapa dijemput, yakni ke suatu majlis jamuan, hendaklah ia menyahut dengan menghadiri jemputan itu. Dan sabdanya lagi, "Lau du'iyas ilayya quraishatin la'ajabtu, walau uhdiya ilayya zira'un laqabiltu." Yang bermaksud, kalau aku dijemput ke jamuan kecil seperti makan sup kaki kambing pun aku akan hadir, dan jika aku dihadiahkan dengan lengan kambing pun aku tetap menerimanya.
Ini tuan-puan dirahmati Allah, nak cerita kesungguhan untuk hadir, iaitu ni adab dari sudut kita nak menyahut jemputan daripada orang tuan-puan sekalian. Pertama sekali dapat jemputan, niatlah dalam hati bersungguh untuk hadir tuan-puan dirahmati Allah. Terutamanya tuan-puan rahmati Allah, jemputan yang telah diterima itu ada tempoh masanya tuan-puan rahmati Allah. Dalam hati kita mesti ada kesungguhan untuk hadir, kecuali dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan yang mana kemudaratan bagi agama atau tubuh badannya tuan-puan rahmati Allah. Saat-saat akhir tiba-tiba tak berapa nak sihat tuan-puan sekalian. Saat akhir tiba-tiba ataupun dalam perbincangan lain ada pula bertembung dengan apa dia, aulawiyat-aulawiyat yang lainnya, ataupun maknanya keutamaan-keutamaan yang lain, mungkin ada perkara yang perlu didahulukan. Namun dari sudut adabnya tuan-puan rahmati Allah, walaupun dalam keadaan demikian tuan-puan sekalian, adanya aulawiyat keutamaan lain yang perlu kita utamakan, dari sudut adabnya hendaklah juga kita mohon maaf di atas ketidakhadiran jemputan tersebut tuan-puan rahmati Allah. Kerana apa? Nak mengelakkan, Islam sangat menjaga hati di antara saudara seislam tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengelakkan apa dia? Daripada sangkaan buruk. Bayangkan kita ada keutamaan yang lain perlu didahulukan, tiba-tiba dia jemput lama dah tuan-puan rahmati Allah, dia tu pula kawan yang rapat, tiba sampai masa tak dapat hadir tanpa beritahu, mohon maaf dan sebagainya. Maka nak mengelakkan, ini Islam nak ajar, elakkan daripada sangkaan yang buruk. Takut yang tadi sangka tak sudi nak datang sebab rumah tak seberapa tuan-puan rahmati Allah, tak sudi nak datang sebab mungkin persiapannya tak cukup menarik dan sebagainya. Ini di antara adab menyahut yang pertama tuan-puan rahmati Allah. Bagaimana Nabi pun bersungguh, andai dihidangkan dengan sup kaki sekalipun Nabi akan hadir, dan andai dihadiahkan dengan lengan kambing sekalipun Nabi tetap akan hadir tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama dalam bab menyahut jemputan. Yang kedua tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adab dalam kita menyahut jemputan apa je tuan-puan sekalian? Dalam menghadiri jemputan, tidak boleh membeza-bezakan antara jemputan si miskin dengan jemputan si kaya. Kerana tidak menghadiri jemputan orang miskin boleh mematahkan perasaan hatinya. Di samping perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat takabur, sedangkan sifat ini adalah dikeji dan dibenci oleh orang. Di antara cerita orang-orang soleh yang menyahut jemputan orang-orang miskin ialah cerita berkaitan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Pada satu hari beliau menunggang keldainya melalui dengan sebatang jalan. Tiba-tiba ia bertemu dengan sekumpulan orang-orang miskin yang sedang makan roti kering di atas tanah. Mereka mengenalinya lalu menjemputnya makan tengah hari bersama mereka. Lalu beliau menjawab, baiklah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bersifat takabur. Beliau pun turun dari keldainya dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuan-puan rahmati Allah, yang kedua ini pun penting dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita terlalu memilih tuan-puan sekalian. Jangan kita pilih. Kalau tadi bab jemputan, kita nak menjemput orang, jangan membezakan. Sama juga dengan bab kita nak menerima, nak sahut daripada jemputan tuan-puan sekalian. Ada kalanya jangan kita terlalu memilih jemputan yang si kaya itu, kita boleh turut hadir. Walaupun jauh tuan-puan rahmati Allah, berjam-jam perjalanan masanya, tapi kerana yang menjemput itu adalah jemputan si kaya, maka kita gigih bersungguh-sungguh untuk hadir. Dan pada dalam masa yang sama tuan-tuan sekalian, kita ada terima yang lain punya jemputan, tapi jemputan orang yang biasa, dia tidak berharta, dia tidak sama dengan jemputan yang pertama, tapi kita pinggirkan jemputan tersebut tuan-tuan rahmati Allah. Orang-orang yang macam ni tuan-tuan sekalian, dia tidak ada adab dalam menyahut jemputan, bahkan dalam masa yang sama ia menunjukkan di antara sifat yang takabur tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak berlagak,
tetapi dengan cara menyahut jemputan itu, dia membeza-bezakan juga sudah menampakkan di antara sifat takabur tuan-puan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah yang kedua. Soal yang seterusnya tuan-puan rahmati Allah sekalian, ada kalanya kita ni rasa serba salah tuan-puan rahmati Allah. Rasa serba salah kerana apa? Kita tahu yang menjemput itu adalah contoh ibaratnya orang-orang yang tidak berharta, yang kekurangan harta dengan tak sama dengan kita tuan-puan sekalian. Tapi dia jemput juga nak suruh datang, kita serba salah nak makan tuan-puan rahmati Allah. Ini soal yang kedua ini tuan-puan rahmati Allah, jangan kita fikirkan itu sebagai bebanan, akhirnya kita tidak datang jadi tetamu dia tuan-puan sekalian. Pertama sekali, hadirlah, raikan dia punya jemputan tuan-puan rahmati Allah. Dan kalaulah kita merasa sebesalah, bila dah jadi tetamu, kita berpada-padalah makan tuan-puan sekalian. Itu dia punya kiraan. Jangan kadang-kala kita sebesalah terus tak datang tuan-puan rahmati Allah. Kenapa? Sebab saya kalau datang, saya pantang makanan tu confirm saya sahaja dah habis dia punya makanan. Tuan-tuan rahmati Allah, itu soal yang seterusnya, perbincangan yang penting. Kita kena hadir dahulu tuan-tuan sekalian. Bila dah datang, itu barulah kita, kalau betullah dia bersungguh rasa sebesalah kerana apa, dengan kemampuan dia, tapi dia jemput juga untuk hadir, datang jamuan, datang makan tuan-tuan sekalian, barulah kalau bersungguh-sungguh kita sebesalah, kita akan jaga had ni saja cukup, tak lebih-lebih tuan-tuan rahmati Allah. Yang penting nak kena meraihkan jemputan, tidak membeza-bezakan tuan-tuan sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga seseorang Muslim tidak boleh membezakan dalam menghadiri jemputan itu di antara jemputan di tempat yang dekat dengan jemputan di tempat yang jauh. Jemputan yang mula-mula diterima itu hendaklah diutamakan, dan mintalah uzur daripada menghadiri jemputan yang satu lagi, andai sekiranya tarikh kedua-duanya itu sama. Jika tidak, kenalah hadir kedua-dua jemputan tersebut. Nampak, ini dalam bab adab kitab ni sebut tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak membezakan, maknanya kita tengok melihat kepada iaitu jarak di antaranya. Tidak beza jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh tuan-tuan rahmati Allah. Makna jangan kita terlalu berkira tuan-tuan rahmati Allah. Sebenarnya perjalanan kita itu pun dikira sebagai sedekah, yang mana kita menjadi sebagai tetamu tuan-tuan rahmati Allah. Kalau nak dinilai dengan harta, nak dinilai dengan wang ringgit tuan-tuan sekalian, tidak terbayar tuan-tuan rahmati Allah. Kalau nak kira dengan jarak yang jauh, minyak yang kita isi dengan tol yang kita bayar tuan-tuan rahmati Allah untuk hadir datang menjadi tetamu. Namun dalam Islam, dia mengajarkan kepada kita jangan sampai berkira tahap yang demikian tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apa dia? Ada yang lebih mulia dalam agama dari sudut nak berkira dengan harta tuan-tuan rahmati Allah. Ada penilaian yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari sudut penilaian harta yang kita bayar minyak, yang kita bayar dengan duit jumlah tol kita nak pergi balik tuan-tuan sekalian. Walaupun kita nak kira tidak banyak seperti mana yang kita datang jadi tetamu, namun sebenarnya ada kedudukan yang mulia di sisi Allah apabila kita meraihkan. Baik, itu di antaranya. Dan seterusnya, diajarkan kepada kita tuan-tuan rahmati Allah, mintalah izin untuk uzur tuan-tuan rahmati Allah daripada menghadiri jemputan yang satu lagi. Tetapi dengan syarat, andai jemputan itu tarikhnya bertindih tuan-tuan rahmati Allah. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, minta uzur dengan syarat apa dia? Tengok mana yang lebih dahulu, mana yang lebih diutamakan, yang pertama punya jemputan tuan-tuan rahmati Allah. Hari ini pukul 12:30 hari dapat jemputan di Subang Jaya tuan-tuan rahmati Allah. Waktu bila? Waktu Syawal yang pertama lagi dah tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Dan tiba-tiba tuan-tuan rahmati Allah, Syawal yang keempat dapat jemputan tarikh yang sama hari ini, waktu yang sama hari ini tuan-tuan rahmati Allah, jemputannya di mana? Di Petaling Jaya tuan-tuan rahmati Allah.
Maka dalam keadaan demikian ini, tuan-tuan rahmati Allah, masa yang bertembung tak sempat nak kejar tuan-tuan sekalian, pergi yang di Subang Jaya dahulu. Kerana apa? Itu yang pertama lagi jemputan diterima tuan-tuan rahmati Allah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kerana apa? Masa yang bertembung, maka mohon izin untuk uzur, tidak dapat hadir tuan-tuan rahmati Allah. Ini dalam Islam sampai tahap macam ni, menceritakan tentang bab adab kita menyahut jemputan tuan-tuan rahmati Allah. Baik, seterusnya yang keempat, andai waktu itu sedang berpuasa, tiba-tiba anda dijemput kepada jamuan, maka hendaklah anda menghadiri majlis jamuan itu. Jika tuan rumah bersetuju anda meneruskan puasa, maka teruskanlah. Jika tuan rumah tidak bersetuju, maka kenalah diikut dengan kehendak tuan rumah. Kerana menggembirakan hati seorang mukmin adalah dikira sebagai ibadah yang boleh mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai sebaliknya, maka berdoalah kepada tuan rumah dengan doa kebajikan, di samping berterima kasih kepadanya. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iza du'ya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyasil falyusil, yad'u wa in kana muftiran falyut'im." Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, apabila seseorang kamu dijemput, yakni ke majlis jamuan, hendaklah dipenuhinya. Jika dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berdoa sahaja kepada tuan rumah, yakni orang yang menjemput. Dan jika dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah ia menghadiri majlis itu dan makan bersama-samanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, takallafa laka akhuka wa taqulu inni sha'im. Saudaramu bersusah payah menjemput anda, maka pantaskah anda berkata aku berpuasa? Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarat yang keempat ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang nampak ini adalah perkara yang baik. Bertembung jemputan dengan kebetulan masa tu kita buat puasa. Kebetulan kita buat puasa 6 tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada jemputan tuan-tuan rahmati Allah. Yang pertamanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kena hadir dahulu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut adabnya kena hadir. Jangan kita bagi jawapan tak boleh hadir sebabnya puasa tuan-tuan rahmati Allah. Ini adab pertama sekali, kena hadir. Dan bila dah hadir tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, andai dijemput juga tak apa, bagi tahu aku berpuasa, saya sedang berpuasa. Selebihnya bergantung kepada tuan rumah. Macam mana nak tahu dia setuju ataupun tidak, terpulang tuan-tuan rahmati Allah. Tengoklah keadaan. Kadang-kadang tuan rumah bersungguh sangat suruh kita makan, lama tak jumpa tuan-tuan sekalian, ataupun setahun sekali tuan-tuan rahmati Allah, bersungguh juga nak raikan, nampak dia betul-betul nak harapkan sangat, maka di situ kenalah kita memenuhi dengan kehendak tuan rumah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita sekadar bagi tahu saya puasa, maka tuan rumah tu pun okey, dia boleh hormat, dia tidak terlalu bersungguh, maka pun dia boleh faham dengan cara kita, maka silakan, tak ada masalah, teruskan puasa. Tapi doakan untuk kebaikan kepada tuan rumah dan berterima kasih di atas jemputan. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Tapi yang pertama sekali kena hadir tuan-tuan sekalian. Jangan jadikan sebab saya puasa tak boleh hadir jemputan tuan. Maka ini tak cantik di dalam agama dari sudut adabnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat. Yang kelima tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam masa menghadiri majlis jamuan, hendaklah anda berniat memuliakan saudara anda bagi membolehkan anda mendapat pahala atau beroleh ganjaran. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, yang bermaksud setiap pekerjaan itu pasti disertai oleh niat, dan segala amalan diberi ganjaran menurut niat masing-masing. Kerana dengan niat yang baik, perkara yang harus bertukar menjadi ketaatan. Ini dia tuan-tuan rahmati Allah, iaitu yang kelima.
dalam bab menghadiri majlis jamuan, hendaklah berniat untuk memuliakan saudara bagi membolehkan mendapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan, tuan-puan rahmati Allah, kita menjadi tetamu, walaupun kita sebagai tetamu, tuan-puan sekalian, di antaranya raikan orang-orang yang hadir, gembirakan tuan rumah, tuan-puan rahmati Allah, dan kurangkan penggunaan zaman sekarang ini, penggunaan telefon bimbit, gadget, bila mana kita menjadi tetamu, amalan ziarah menziarahi ini, tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, tuan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu di antaranya perkara yang kita bincangkan, tuan-puan rahmati Allah. Saya berhenti sekadar ini dahulu, tuan-puan rahmati Allah sekalian, kerana Syawal kita ni orang kata pun sebulan, tuan-puan sekalian. Jadi jemputan pun kita dekat Selangor ni tak kira dah sekarang, tuan-tuan sekalian. Hari kerja satu Ahad pun kadang orang jemput juga, tuan-tuan rahmati Allah. Cubalah sedaya upaya pergi, sempat kerja mana yang boleh, mana yang boleh sempat, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi saya berhenti dahulu, tuan-tuan sekalian, kena nak raikan ada tetamu yang hadir juga, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perkongsian kita ini dapat manfaat dan sangat berkait rapat dengan keadaan suasana musim kita di dalam Syawal ini, insya-Allah. Segala itu sahaja daripada saya, yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang pun adalah dari Allah, namun disandarkan pada diri saya sebagai manusia yang tidak lari dari dosa dan kesilapan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebelum saya akhir saya tutup, tuan-tuan rahmati Allah, maka kami buat persiapan, tuan-tuan sekalian, tak lama kita nak tiba dengan musim kurban. Saya mewakili daripada NGO Al-Azhar Care bersama dengan sahabat asatizah yang lain, tuan-tuan sekalian, kita dah berada di dalam tahun yang ketiga kita bantu dari sudut kurban akikah dan juga program wakaf Quran untuk saudara se-Islam kita di Afrika dan negara Muslim yang minoriti, tuan-tuan rahmati Allah. Khususnya kita tumpu kepada Afrika, tuan-tuan sekalian. Jadi tahun ni kita buat juga lagi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di sana, tuan-tuan sekalian? Kerana pertamanya, tuan-tuan rahmati Allah, walaupun kita dekat sini orang kata ada yang boleh kita bantu, tapi kita melihat di antara suasana yang kedua, tuan-tuan sekalian, walaupun kita di sini ada yang boleh dibantu, tapi dari sudut nak mendapatkan daging itu dikira senang dan mudah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana pertama dari sudut kemampuan, dan yang kedua dari sudut keperluan nak mendapatkan makanan daging kepada mereka ini, boleh setahun sekali, tuan-tuan rahmati Allah. Kerana di sana mereka susah nak jumpa, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi sebab itu kita cari mana yang negara Islam yang minoriti, tuan-tuan sekalian, yang daif, yang sangat lebih memerlukan berbanding dengan kita, untuk kita buat korban akikah dan juga wakaf Quran. Pertama, korban ini bernilai RM350 sahaja untuk satu bahagian. Tapi saya jelaskan awal-awal kerana ada yang tak faham. Tahun yang lepas kita buat, ada yang tanya, ustaz, dagingnya dapat berapa kilo? Itu kurang, tak kurang penjelasannya, tuan-tuan sekalian. Bila buat macam ni, dagingnya tak dapat. Saya jelaskan baik-baik kat dia, dagingnya tak dapat haji. Kita buat macam ni maksudnya, kita wakaf, kita sedekahkan, bagikan duit kita ni dengan 350, daging ni mereka totally dapat. Yang kita dapat, insya-Allah pemberian kita mudahkan mereka, mereka dapat rasa kenikmatan ini yang setahun sekali ini, itu yang mereka dapat dan kita dapat kebaikan dia, tuan-tuan rahmati Allah. Nah, itu dari sudut korban akikahnya bernilai RM500 sahaja untuk seekor kambing, dan kita buat juga untuk wakaf Quran. Wakaf Quran ni, tuan-tuan sekalian, di sana mereka ada yang belajar Quran, namun mereka kemampuan nak memiliki Quran itu tak sama dengan keadaan kita di sini. Walaupun jumlahnya bagi kita sangat murah, dengan nilai RM30 sahaja, tuan-tuan rahmati Allah, tapi mereka nak memiliki Quran dengan negara mereka yang daif, maka bagi mereka itu adalah satu harga nilaian yang mahal. Dan Quran ni pemberian yang diberikan, diwakafkan dengan jumlah RM30 tersebut, kita akan berurusan direct dengan tempat Quran di sana, tuan-tuan rahmati Allah.
Kita tidak kumpulkan bawa Quran dari Malaysia, bawa terus ke sana kerana dia melibatkan pengurusan nak bawa barang, kargo dan sebagainya, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi ini tuan-tuan sekalian, maka sesiapa yang berhajat, saya boleh letakkan sedikit flyers ni tuan-tuan sekalian, ataupun yang nak terus direct jumpa dengan saya pun boleh ambil dulu, boleh bincang tuan-tuan sekalian. Bawah ni ada nombor telefon saya dan ada borang boleh diisi, apa-apa boleh WhatsApp pada saya tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi itu saja daripada saya, aku laqul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.